hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 SD Negeri Buderan nomor 164 yang dikepalai oleh Ibu Etika Dewi Marsito adakan aksi gelar proyek penguatan profil Pancasila dengan tema Bangun Jiwa Entrepreneur Sejak Dini dengan Kewirausahaan. Yuk kita saksikan video ini untuk melihat kegiatan di SD Negeri Buderan nomor 164 Surakarta. Aksi ini didukung oleh Ibu Kepala Sekolah, orang tua murid, dan para Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri Buderan. Saya orang tua dari Savana kelas 1 SD. Menurut saya sekolah di sini lumayan bagus. Untuk pendidikannya kita bagus, pelajarannya juga sesuai, gurunya ramah, sabar, dan semuanya bagus. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya selaku Ketua Komite SD Negeri Buderan sangat mengapresiasi kegiatan pada siang hari ini. Sangat luar biasa bagaimana sekolah mengapresiasi sebuah penguatan produk gelar karya pelajar Pancasila ini menjadi tren untuk kita semuanya, menjadi penguatan untuk kurikulum Merdeka Belajar. Kita lihat sendiri bagaimana kegiatan hari ini yang mengakomodasi semua keinginan dari orang tua untuk menggelar jajanan dari kegiatan hasil kegiatan dari saat ini kita Merdeka Belajar. Selamat menikmati Negeri Buderan, semoga ke depan kegiatannya jauh lebih baik, lebih maju, melibatkan banyak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etika Demarsito, SPD SD, Kepala Sekolah SDN Buderan. Pagi ini SD Buderan Surakarta mengadakan kegiatan karya proyek, gelar karya proyek dan karya seni dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk memenuhi kegiatan yang ada di Guru Merdeka yang saat ini sudah datang semester untuk melaksanakannya. Kelihatannya ini digelar proyek ini adalah atas inisiatif sekolahan dan dibantu oleh ketua komite, masyarakat, orang tua, dan anak semuanya. Mohon doa restunya, semoga yang gelar karya yang kedua semester 2 nanti bisa melaksanakan lebih meriah lagi, dan semoga tujuan saya di kelak anak-anak kita bisa mandiri dan menjadi pengusaha semua, tidak menjadi karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
senang saya lihat anak-anak semangat kayak gini. Langit itu juga semangat. Argentina menang semalam. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, Wakil dari IOM dan Wali Murid. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas sumbangsihnya untuk sekolah ini dan untuk acara ini. Tanpa kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, acara ini tidak akan berlangsung seperti ini. Dan saya senang sekali bisa menghadiri acara ini. Semangatnya semua yang ada di sini itu memberi energi positif bagi kita, menjadikan hari ini itu bersemangat tuh. Dan terutama anak-anak ini yang nanti tampil, semangat ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, semoga kelak kalian nanti berjiwa wirausahawan yang bekerja mencari nafkah, tidak sekedar sebagai pegawai atau ikut orang lain, berdikari dengan kemampuan kalian sendiri. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Mudran 164 Surakarta, yang saya hormati Ibu Komite Ketua IOM dan semua wali murid yang saya hormati pula, serta anak-anak yang Ibu banggakan. Selamat pagi anak-anak. Ya. Hari ini kita akan melaksanakan apa, Nana? Gelar karya P5 yang ada di MMT ini harus dihafalkan anak-anak. Dan yang kedua, gelar project, okay? Dan pentas seni. Ini yang pertama. Nanti yang kedua insya Allah akan diadakan lagi, yaitu di semester 2 sebelum kenaikan kelas. Maka persiapan ya Nana, karena ini kurikulum baru, anak-anak harus menyesuaikan. Yang tahun ini adalah anak-anak baru kelas 1 dan kelas 4. Tahun depan sudah meningkat, ditambah kelas 2 dan kelas 5. Nanti semuanya anak-anak akan mengalami apa yang dinamanya kan project. Nanti di kelas yang baru, kelas 1, 2, 4, 5 nanti akan mengalami, dan lainnya juga akan dipersiapkan. Anak-anak yang Ibu banggakan, pagi ini anak-anak akan melaksanakan gelar karya, proyek, dan basar ataupun pentas seni. Mohon anak-anak nanti dengan tertib. Setelah nanti saya buka, anak-anak baru boleh bisa untuk menikmati hasil karya teman-teman kelas 4 dan kelas 1 sampai kelas 6 lainnya. Anak-anak yang berbahagia, Ibu bangga kepada wali murid semuanya atas kebersamaannya pagi ini, dan anak-anak semuanya kelihatannya senang ya. Senang anak-anak? Jalankan dengan tertib, semoga dengan adanya tema di ini ya, bangun jiwa ber... Ya, dengan senyumnya, nari dengan gembira ya.
dengan semangat berlatih, berkarya, menghasilkan anak-anak yang hebat. Ya, dengan asuhan Ibu Dewi Amalia. Terima kasih Ibu Dewi. Ayo nyanyi semuanya, anak mani. Yeah.
sudah disayang-sayang. Ya. Kalau anak kecil-kecil kan dolarannya dolaran anak-anak. Sekarang sudah gede, sudah lengkap, disayang-sayang. Disayang-sayang. Dengan senyumnya, nari dengan gembira, ya, dengan semangat berlatih, berkarya, menghasilkan anak-anak yang hebat, ya, dengan asuhan Ibu Dewi Amalia. Terima kasih Ibu Dewi. Ayo nyanyi semuanya, anak mami.
Harapanmu apa? Dua kegiatan. Kesanmu apa? Kesanmu apa? Senang banyak yang jalan. Terus ada tamu. Terus ada tamu. Aku selalu. Ini mungkin kita gelar setiap hari ini. Ya. Sudah kumpul semuanya anak-anak? Ya, kita di Soteng ya. Halo. Pak Amadi, terima kasih. Anak-anak ini mengandung pesan bahwa kita jangan sampai melupakan jasa-jasa para pahlawan kita yang telah memberi kemerdekaan kepada kita sehingga kita semuanya merdeka belajar. Tepuk tangan untuk semuanya. Nyanyi ini banter pinter ya. Sekarang mau nari ya, pinter sekali. Monggo. Thank you.
bangga sekali dengan anak kelas 2 ya. Pinter cilik-cilik nih wis pinter, masih kecil sudah pintar ya. Sudah lulus-lulus pintar-pintar semuanya. Nggih. Iya. Asuhannya Ibu Neta dan Ibu Uun, Ibu Puniro ya, kelas 2 diasuh oleh Ibu Puniro SPD dan Mbak Neta SPD. Dengan begitu luwesnya, begitu gayanya, cantik-cantiknya dengan gerakan tari lampa ya. Ya. Yeah.